Hari Rabu kemarin seakan mengukir sejarah penting bagi pedangdut Saipul Jamil. Pasalnya kemarin tepat peringatan 1000 hari meninggalnya almarhumah Virginia, istri Saipul Jamil. Mendulang kejutan di panggung The Terong Show bersama Rina Nose, akankah ini sinyal bahwa Saipul akhirnya akan melepas 3 tahun masa dudanya dan serius meminang Rina Nose? Pemirsa, berikut liputannya. Hari Rabu kemarin seolah mengurai dejavu emosi bagi pedangdut Saipul Jamil. Pasalnya, tepat pada tanggal 4 September 2014 kemarin, momen peringatan 1000 hari kematian almarhumah Virginia Anggraini, sang istri, terjadi. Uniknya, meski tidak ikut menghadiri seremoni pengajian untuk memperingati 1000 hari kematian almarhumah Virginia yang digelar oleh sang ibunda di Cimahi, Jawa Barat, Saiful pun mendapatkan kejutan dari rekan-rekannya di atas panggung The Terong Indosiar untuk memperingati 1000 hari kematian Virginia dengan napak tilas kebersamaan Saiful bersama Virginia yang berujung lagu sedih ciptaan Saiful sendiri untuk mengenang Virginia berikut ini. Lagu itu tuh seperti ada rohnya. Aku setiap dengar lagu itu, terus kalau lagi lihat tuh ya jadi suka terbawa juga, gitu. terbawa haru. Kayak dia tuh ada deket di aku gitu. Makanya aku setiap bawain lagu ini pasti ikut terhanyut juga gitu. Ikut terhanyut jadi ikut sedih gitu. Makanya setiap lagu. Tapi kalau dengar sulingnya, itu kayaknya nyengat banget ke hati. Ya nggak berasa juga ya, udah 3 tahun lamanya. Tapi uniknya, di balik haru biru mengenang 1000 hari kematian Virginia kemarin, terselip pemandangan ganjil. Ya, jika biasanya Saiful kerap berurai air mata setiap kali mengulik kisahnya dengan Virginia, kini ketika menginjak 1000 hari peringatan Virginia, sikap Saiful mendadak berubah. Tak lagi pecah mengalirkan air mata, bahkan mampu dengan tenang mengisahkan kembali kisah tragis kematian Virginia akibat kecelakaan maut di tahun 2011 lalu. Ada apa dengan Saiful? Ya, sebenarnya ini juga alasan juga gitu kenapa sampai detik ini gue masih nggak begitu langsung cari jodoh gitu ya, karena masih ada luka yang di dalam hati, masih teringat dia terus. Gitu. Luar biasa seorang Saiful Jamil adalah walaupun istri sudah meninggalnya, tapi tali satu rahim dengan mertua. Alhamdulillah. Air mata ini juga sudah habis dari kemarin tuh aku mewek-mewekan gitu sendiri kamar. jadi ya ingat masa-masa bersama waktu bulan madu ke puncak, kami makan, kami candlelight dinner di bawah bulan gitu. Itu indah banget gitu, dan saya tidak pernah berpikir akan mengalami ujian seperti ini. Mau tak mau, sebuah tanda tanya besar pun mencuat. Mengapa kini Saiful mendadak 180 derajat mengurai sikap berbeda, tak lagi mengurai air mata kesedihan untuk Virginia? Sempat heboh mengutas pendekatan cinta kepada Rina Nose, benarkah kini Saiful telah berubah, menggantikan posisi Virginia dengan Rina Nose di hatinya? Kan sahabat juga semuanya, jadi ya Rina, terus juga Ramzi, Irfan, yang mereka sahabat saya. Ini kan bersangkut-paut juga dengan orang lain juga kan, dengan ibu mertua. Takutnya nanti saya menikah-nikah aja, nanti dibilang saya nggak punya perasaan.
Jadi banyak pertimbangan juga sih sebenarnya. Kayaknya sih untuk sementara mungkin enggak. Karena selama ini juga kan kita full bercanda kan, full seru-seruan. Jadi ya apa? Ya udah seru-seruan aja. Emang Rina mau sama Ipul. Dia mah banyak temennya lah, selalu enggak pernah sendiri gitu. Kalau datang ke sini aja semobil penuh belaketek. Faktanya, toh kini Saiful tak lagi berurai air mata mengenang kematian Virginia di atas panggung The Terong disaksikan oleh Rina Nose. Sempat mengutas target untuk menikah di tahun 2015 nanti, mungkinkah ini sinyal bahwa Saiful Jamil benar-benar menjatuhkan pilihan cintanya kepada Rina Nose untuk menikah nanti? Dia deket sama semua orang sih yang saya tahu, jadi nggak tahu seriusnya sama siapa. Ya mungkin ada satu sosok yang lagi deket dan mungkin juga niat untuk dinikahi olehnya gitu. Ya kita doain aja yang terbaik. Oh, ya seperti biasa sama teman-teman gitu. Jadi kayak udah kali gitu. Ya paling ya udah yang itu lupain, mendingan sosor saya bang, sosor bang. Gitu. Siapapun ada kemungkinan. Yang jelas pada saat saya waktu ternyata saya menemui ya untuk calon berikutnya dia belum berjilbab, misalkan dia mau jadi istri saya, dia wajib berjilbab. Itu sudah mulai menerima saya untuk berumah tangga, terus juga saya pun juga sudah siap lahir batin, sudah tidak ada kesedihan lagi, terus juga ya jodohnya juga insya Allah sudah disiapkan dengan baik. Saya yakin ya maksimal tahun depan lah. Pesennya lu jangan PHP-in orang mulu kan, yang benar yang mana pilih. Cuca jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada cerita unik kerja keras Angel Karamoy di lokasi syuting sinetron Ma Ija Pengen ke Mekah sambil menjalani tugas sebagai ibu. Syuting stripping, benarkah Angel mulai kerepotan dan menghadapi dilema? Terus tonton Was-Was yang akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya? Hah? Lagi error. Si Junio deh, Junio mana Junio?